Kembali bersama kami, posisi juru bicara presiden saat ini kosong selepas Fadjrul Rahman dilantik menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh. Pemerintah diminta evaluasi dan komunikasi dari istana harus satu pintu. Ya, total 17 duta besar Republik Indonesia untuk sejumlah negara dilantik Presiden Joko Widodo awal pekan ini. Salah satunya adalah Fadjrul Rahman, juru bicara Sang RI 1, dan pasca pelantikan tersisa satu misteri, yaitu siapa juru bicara presiden pengganti Fadjrul. Dan acara pelantikan dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan pembacaan surat keputusan, dilanjutkan pembacaan sumpah pelantikan yang hikmat. Fadjrul Rahman, juru bicara presiden, dilantik sebagai Dubes Kazakhstan. Dengan pelantikan ini, posisi juru bicara presiden Jokowi kosong. Dan hingga saat ini belum diketahui pasti nasib posisi jubir Jokowi usai Fadjrul dipastikan bakal bertugas di luar negeri dan arahan Jokowi pun masih nihil. Publik berharap nantinya komunikasi istana harus satu pintu dan tidak membuat publik menjadi bingung dengan tiap kebijakan yang ada. Dan kini kita akan berbincang lebih jauh bersama Hendry Satrio, pengamat komunikasi politik. Selamat sore, Bang Hendry. Selamat sore. Apa kabar? Selamat sore. Baik-baik saja. Gimana, Pak Jubir, kabarnya? Waduh, jangan bikin gosip, belum di-announce kan. Nanti dulu, kita tahan dulu. Oh iya, sorry. Bang Hendry. Luar biasa. Iya, kita ngomongin Anda ini, Hendry. Suatu kehormatan ini kalau saya ditunjuk jubir. Tapi pertanyaannya nih ya, Bang Hendry dan juga untuk semua pemirsa. Ini 3 tahun lagi masa Jokowi memimpin. Jubir masih perlu nggak sih sebenarnya? Ya, kalau dilihat dari betapa derasnya arus komunikasi dari istana ke masyarakat, jubir ini menurut saya masih diperlukan. Okay. Kenapa demikian? Karena yang pertama, walaupun Pak Jokowi adalah seorang komunikator yang handal, tapi tetap saja beberapa hal menurut saya perlu dijelaskan secara lebih detail. Nah, ini tugasnya jubir nih, mungkin Pak Jokowi mengutarakan atau membicarakan garis besarnya. Okay. Nah, detail supaya mudah dimengerti oleh masyarakat itu harusnya menjadi tugas jubir. Nah, tapi Mas Herjuno, problemnya ya, bukan problem lah, tantangannya. Okay. Sampai saat ini tuh terlalu banyak mulut dari istana yang keluar untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat. Ini dan sering berbeda, dan sering berbeda dan gaduh akhirnya. Dan sering berbeda, gaduh, kemudian lebih ke spontan terkadang ya. Nah, ini yang kemudian membuat masyarakat juga pastinya akan bingung. Nah, bila nanti Pak Jokowi memilih pengganti Bapak Fadjrul, harusnya komunikasinya bisa lebih mengecil atau lebih terfokus kepada si jubir ini. Okay. Gitu, sehingga masyarakat juga bisa lebih mendengarkan pesan-pesan dengan lebih baik lagi. Nah, tapi syaratnya seorang jubir nanti akan dipilih oleh Pak Jokowi, dia tidak boleh memiliki interest pribadi. Jadi artinya yang dia lakukan hanyalah semata-mata untuk membantu presiden mengkomunikasikan pesan-pesan komunikasi kepada masyarakat. Jadi artinya tidak boleh ada interest tersendiri tuh begini. Misalnya dia dalam rangka meningkatkan popularitas politiknya. Gitu. Okay. Nah, ini akan sebaiknya tidak dipilih yang seperti itu. Jadi pendek kata, to make the story short, orang seperti Mas Herjuno ini akan cocok sekali karena sudah ngetop gitu. Jadi nggak ada interest-interest politik lagi gitu. Kira-kira ini, saya takut Pak Jokowi nonton ya. Dan langsung ditelepon setelah ini. Tapi Bang Hendry, kalau bicara mengenai jubir sendiri, kan harapan masyarakat nantinya satu suara ya. Karena kan kita tahu kalau di istana kan banyak yang tadi Anda sebutkan, bicara akhirnya juga beda-beda dan akhirnya gaduh. Menurut Anda apakah nanti bisa nih jubir ini memperbaiki komunikasi politik di istana yang akhirnya tadi ujungnya satu suara, satu pintu dan tidak seperti yang sudah-sudah seperti itu? Akan berat sih pasti tantangannya. Kenapa saya katakan demikian? Yang pertama, bisa jadi jubir yang ditunjuk ini orang baru dalam lingkaran istana. Jadi dia perlu waktu adaptasi untuk bisa memanage komunikasi di istana. Kemudian yang kedua,
menurut saya akan sulit sekali untuk mencegah eksistensi atau keinginan eksistensi seseorang ya. Jadi akan harus ada aturan-aturan baku yang jelas yang langsung diterjunkan atau dikeluarkan oleh Pak Jokowi untuk memang membatasi hal itu. Seperti yang kita tahu kan Pak Jokowi punya beberapa staf khusus, kemudian ada juga staf khusus milenial, plus ada beberapa tim dari KSP yang memang sering sekali tampil membicarakan atau berbicara atas nama pemerintah. Belum lagi ada beberapa tim dari Seskap dan Sesnek yang juga terkadang sering sekali mewakili presiden untuk berbicara atau sering sekali mewakili pemerintah berbicara beberapa pesan komunikasi. Saya nggak tahu sampai di mana, jadi artinya beberapa orang itu apakah benar-benar mewakili atau memang pas kebetulan ada momen dan medianya. Jadi misalnya diundang oleh MNC kemudian bicara atas nama pemerintah, atau memang memang dia ditugaskan. Kan kadang-kadang membingungkannya gini, Mas Herjuno. Tiba-tiba KSP bilang yang boleh bicara atas nama presiden hanya KSP, Menteri Seskap, dan kemudian Menseknek gitu ya. Tapi ternyata itu hanya bertahan beberapa menit saja. Selanjutnya sudah mulai berseliweran lagi beberapa orang yang bicara mengatasnamakan pemerintah. Nah, yang paling penting dia mengetahui fungsinya. Dia ini sebagai juru bicara presiden atau juru bicara pemerintah. Karena kalau jadi juru bicara pemerintah, maka dia berhak berbicara atas nama pemerintah dari kementerian manapun dan dari istana pun bisa. Tapi kalau memang hanya juru bicara presiden, tapi maka dia hanya mengkomunikasikan pesan-pesan komunikasi yang ada kaitannya dengan presiden. Kalau kita lihat ya, let's say komposisi ya, di istana ini memang sudah gemuk sekali. Tadi Anda menyebutkan KSP, Seskap, dan juga Sesnek. Lalu ada staf sus milenial, staf sus ya macam-macam lah. Anda melihat ya akhirnya kan peran jubir tidak maksimal seperti itu. Jadi sebenarnya sesuatu yang sudah gemuk ini apakah sebaiknya sudah tidak usah ada jubir? Karena masing-masing tadi punya hak dan juga punya ingin sepertinya ingin punya suara untuk berbicara mengatasnamakan istana dan pemerintah. Kalau itu sih terserah Pak Jokowi, Bang Herjuno. Tapi kalau tadi pertanyaannya apakah butuh, menurut saya sih perlu, masih ada peran jubir yang memang ada di istana. Misalnya Bang Herjuno, tahun 2022 nanti akan ada G20 gitu ya. Yang pastinya akan hektik sekali pemerintah. Nah, ini sangat diperlukan sosok juru bicara yang bisa menyampaikan dengan bahasa laymans, dengan bahasa rakyat, tentang manfaat G20 misalnya. Dan beberapa hal detail lainnya. Memang bisa juga kita mengadopsi cara Orde Baru dengan melibatkan atau memaksimalkan peran beberapa menteri yang memang ada di lingkaran istana dan ada kaitannya dengan komunikasi, sehingga bisa saja nanti ditunjuk Seskap, Sesnek, atau Menkominfo yang juga sebagai menteri sekaligus sebagai juru bicara Presiden Jokowi. Kalau kita lihat gaya komunikasi Pak Jokowi, Bang Hendry, kita tahu beliau juga sering memberikan statement langsung tanpa ada perantara dari jubir ataupun pihak-pihak terkait. Anda melihat nantinya kalaupun beliau menunjuk jubir dengan gaya komunikasi yang sering dipertontonkan ke publik, kriteria apakah yang paling urgent selain tadi mengimbangi komunikasi yang kadang beliau juga saya sebutkan tadi kan bahwa ya langsung to the point dan langsung konvers seperti itu kalau terkait hal-hal yang urgent. Jadi kadang jubir juga posisinya agak bias gitu ya, bias. Jadi publik juga kadang tahu informasinya ya langsung dari presiden. Ya, yang pertama menurut saya tadi itu ya, dia nggak boleh punya interest pribadi, jadi kepentingan pribadi itu dia nggak boleh. Kemudian yang kedua ya tentunya memahami proses komunikasi dari presiden ke masyarakat. Dan kemudian menurut saya yang ketiga yang juga penting adalah tidak mengambil panggung presiden itu sendiri. Jadi tidak artinya memang panggung. Saya yakin akan ada instruksi-instruksi khusus kepada si jubir kapan dia akan bicara dan kapan Presiden Jokowi bicara. Tapi yang jelas begini, Mas Arjuna, kalau dalam manajemen komunikasi, kalau misalnya Pak Jokowi langsung menyampaikan setiap isu secara terus-menerus,
kalau isunya atau pesan komunikasinya itu benar semua nggak masalah. Okay. Tapi begitu ada yang perlu diralat, nah itu kalau sudah presiden bicara, nanti siapa lagi yang akan meralat gitu. Nah tapi kalau jubir yang bicara, dia harus siap jadi bemper, bahkan disalah-salahin gitu ya. Itu tadi jubir salah ngomong, gitu, ini yang benar saya, nggak apa-apa. Okay. Gitu. Tapi kalau memang, kalau langsung jadi, Pak Jokowi terus kemudian dengan, ada polusi yang tiba-tiba berubah, ini akan repot. Dengan kata lain agak bahaya ya, kalau presiden terus yang memberikan statement keterangan, takutnya tadi nanti ada miskom ya, persepsi publik juga langsung tertuju pada presiden. Jadi ada porsinya masing-masing harusnya dibagi seperti itu ya. Ya, ya, betul sekali, Mas Arjuna. Baik. Dan menurut saya itu tidak akan mengganggu stylenya Pak Jokowi yang memang dekat dengan rakyat. Oke. Okay. Si jubir ini malah harusnya lebih kaku dibandingkan presiden. Jadi artinya harus ada pakem-pakem khusus yang memang dia kuasai dalam hal penyampaian pesan komunikasi. Oke, kalau sampai sekarang belum ada nama atau belum ada keterangan siapa yang akan menggantikan Bang Fajrul, Anda melihat apakah memang sebenarnya istana membiarkan kekosongan ini atau memang sedang menggodok beberapa nama, menyiapkannya, jadi nanti bisa diumumkan ke publik, atau memang sebenarnya istana belum melihat bahwa ini belum terlalu urgent untuk kita menunjuk jubir? Segera. Saya rasa sih keinginan untuk tahapan untuk mengisi kekosongan jubir itu sih akan dilakukan. Bahkan mungkin saat ini dilakukan, hanya saja memang saat ini kan Pak Jokowi juga berada di Roma untuk mengikuti G20 ya. Dan kemudian menerima limpahan presidensi gitu ya, dari Italia ke Indonesia, sehingga kita nanti bisa melaksanakan G20 di 2022. Jadi proses kunjungan internasional dan event internasional ini pastinya akan lebih ke sana konsentrasi Pak Jokowi. Mungkin nanti setelah pulang ke tanah air, beliau kemudian akan melanjutkan proses pemilihan jubir. Bahkan yang saya dengar, Mas Arjuna akan dilakukan penyegaran kabinet atau reshuffle kabinet yang cukup besar pos menterinya pada saat nanti beliau kembali dari Italia. Oke. Okay. Karena kita tahu beliau tadi sedang berada di Roma ya untuk G20. Nah, Bang Henry, kalau kita bicara sosok nih ya, sosok seperti apa sih yang idealnya untuk jubir yang baru ini? Kalau kita lihat apakah perlu dari millennials atau cukup tokoh-tokoh senior atau ada tokoh atau sosok tertentu yang bisa merangkul mungkin selama ini komunikasi Pak Jokowi dengan beberapa pihak yang mungkin agak tegang, lalu ditunjuk jubir yang memang bisa mencairkan suasana, atau seperti apa menurut Anda? Kalau menurut saya, kaku atau tidak kaku itu tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah bagaimana dia bisa merepresent presiden dan menyampaikan pesan komunikasi itu dengan baik ke masyarakat. Okay. Ada beberapa contoh jubir yang baik sekali, misalnya almarhum Murdiono pada saat era Pak Soeharto gitu, kemudian ada almarhum Limar Witular pada era Gus Dur, atau Bang Julian Adipasya, itu juga contoh-contoh jubir yang menurut saya mumpuni, tidak perlu flamboyan tapi mengerti bagaimana berkomunikasi dan paham betul pakem proses komunikasi dari presiden ke masyarakat. Jadi kalau misalnya nanti Mas Herjuno yang terpilih, ya nggak perlu juga heboh ceria sendiri, kaku pun nggak apa-apa, karena intinya adalah pesan komunikasinya sampai ke masyarakat dan tidak boleh salah. Iya, baik, pesan komunikasinya nyampai di masyarakat, tidak boleh salah dan tidak boleh mencuri highlight dari presiden itu sendiri ya. Jadi betul, bukan dipakai untuk kepentingan pribadi, apalagi jelang pemilu ya Bang Henry ya. Jadi karena, jangan pakai, jangan kemudian yang calon jubir juga calon anggota DPR gitu. Nanti sibuk sendiri dia untuk menguasai panggung itu. Kita doakan yang terbaik, yang terpilih sosoknya ya. Tentunya yang harus selamat jujur. Bang Herjuno. Iya, jujur amin, alhamdulillah. Bang Henry, terima kasih doanya. Terima salam kasih sehat banyak. Sama-sama, salam sehat. Baik, terima kasih. Stay negatif dari COVID, betul. Terima kasih. Kami akan jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami di MNC News.